Salam jumpa, mari kita berdoa. Tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus ketika kami ingin membaca dan merenungkan sabdamu. Amin. Kali ini saya membaca dalam Hakim-Hakim pasal 11 pada ayatnya yang kedua. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta. Katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Saudara-saudara, Yefta kemudian menjadi panglima bagi Israel, mempunyai saudara-saudara tiri. Ketika mereka kecil-kecil, ia bisa hidup damai dengan saudara-saudara tiri. Tetapi ketika mereka besar-besar dewasa, mereka mulai berpikir tentang milik pusaka. Mereka menganggap Yefta, anak perempuan sundal, tidak boleh mendapat bagian dari milik pusaka. Karena itu mereka mengusir dia untuk tidak boleh mendapatkan milik pusaka. Saudara-saudara, milik pusaka memang selalu menjadi problem bagi anak-anak. Karena milik pusaka itu yang seharusnya bisa dibagi dengan adil supaya dinikmati sebagai berkat-berkat, kadangkala justru milik pusaka itu menjadi ajang untuk pertengkaran, berantem, bermusuhan, saudara bersaudara. Karena satu menganggap lebih berhak daripada yang lain. Saudara-saudara, milik pusaka adalah berkat yang Tuhan anugerahkan kepada orang tua kita. Karena itu, mari kita nikmati berkat itu dengan sadar membagi secara jujur kepada saudara-saudara kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau baik menganugerahkan milik pusaka kepada orang tua kami atau kami nanti untuk anak cucu kami. Karena itu biarlah milik pusaka ini kami boleh alami, terima sebagai berkat. Sehingga kami juga boleh berbuat adil, berbagi sesuai dengan apa yang menjadi bagian masing-masing sebagai saudara bersaudara. Terima kasih Tuhan. Amin. Tuhan memberkati.